Persijap Jepara akan bertanding ke Persipa Pati Minggu 18 September 2022 di pekan keempat Liga 2 2022-2023 Grup Tengah. Tim Laskar Kalinyamat pun bertekad mencuri poin penuh di kandang Laskar Saridin itu. Head coach Persijap Jepara, Salahudin, menegaskan bahwa anak asuhnya sudah siap bertempur. Dia mengaku sudah mengevaluasi seluruh pemain setelah laga terakhir melawan Nusantara United FC 5 hari lalu. Salahudin mengakui bahwa tim tuan rumah belum merasakan kemenangan di kandangnya. Otomatis, Laskar Saridin dipastikan akan bermain habis-habisan agar dapat meraih poin penuh di hadapan para pendukungnya sendiri. Kendati demikian, Salahudin menegaskan bahwa pihaknya tak gentar dengan situasi itu. Salahudin optimis bisa meraih kemenangan dan mencuri 3 poin dari tuan rumah. Untuk meraih kemenangan, Salahudin mengatakan sudah menyiapkan amunisi dan strategi khusus untuk membungkam tuan rumah. Dirinya juga telah mengetahui berbagai titik lemah yang kini ada di tubuh Persipa Pati. Persijap Jepara kini bertengger di posisi kedua klasemen sementara Liga 2 Indonesia dengan poin 6, sedangkan Persipa Pati masih berada di posisi keempat dengan torehan 5 poin.